Assalamualaikum. Hari ini Bunda akan bercerita tentang buku yang berjudul Jenau Timur, yaitu Si Tikus Tanah yang Nakal. Bukunya adalah buku yang pertama dari A Child First Library. Oke, kita langsung aja ya, versi bahasa Indonesia. Saat musim dingin pun telah tiba, tapi di rumah tikus tanah terasa sangat hangat dan damai. Ayo, kita semua tidur sampai hari semi musim pun tiba, kata Nyonya dan Tuan Tikus Tanah. Semua keluarga tikus tanah sudah berada di tempat tidurnya masing-masing, tapi tidak dengan Ben. Ben malah tidak mengantuk sama sekali. Aku bosan tidur, kata. Aku ingin bermain saja. Terus kemudian, kata ayahnya Ben, diam Ben, kamu membuat kita semua susah tidur karena suaramu yang berisik. Terus kata Ben, maaf ayah. Ben kembali ke tempat tidurnya, tetapi dia sedang menyusun rencana. Dia mengemaskan barang-barangnya itu ke dalam tas yang kecil, kemudian menyelinap keluar. Ben meluncur menuruni bukit dan tergelincir. Ia senang sekali sampai-sampai ia tidak menyadari ada butiran salju besar di sekitarnya. Butiran salju yang turun sangat cocok untuk dibuatkan manusia-manusia salju. Ben menambahkan mata, hidung, dan mulut kepada manusia salju itu. Pada saat Ben selesai, ia merasa sangat kedinginan. Dia mau pulang kembali ke rumahnya. Tetapi saat dia menoleh ke belakang, jejak kakinya sudah tidak ada lagi. Ben, kasihan dia kedinginan. Dia tidak bisa pulang. Sedihnya dia berjalan sendirian. Dia tidak mengenali orang-orang di sekitarnya. Kemudian dia melihat seekor tikus kecil yang sedang bermain seluncuran. Halo, namaku Ben. Namamu siapa? Namaku Tess. Wah, kelihatannya berseluncur sangat menyenangkan ya. Aku akan mencobanya, kata Ben. Tiba-tiba Ben sudah berada di tengah kolam. Splash! Dengan mereka luncurnya, Ben diselimuti supaya
kelinci, dia masuk istirahat. Kata keluarga kelincinya, kasihan Ben, sepertinya dia sangat lelah. Kemudian mereka menggantungkan baju Ben di samping api unggun. Dia sangat kelelahan. Kalau dia sudah bangun, akan kita tanyakan rumahnya di mana dan akan kita antarkan dia pulang. Katanya dia kelinci. Kembali ke keluarga tikus tanah. Kembali ke tempat keluarga tikus tanah. Ternyata nyonya dan tuan tikus tanah tahu kalau Ben hilang. Jadi mereka mencari Ben. Mereka berjalan mencari Ben. Tapi di luar sangat dingin. Katanya tikus tanah sambil menangis. Mereka menyalakan beberapa lentera dan seluruh keluarganya berangkat mencari Ben. Kemudian tuan tikus tanah dan nyonya tikus tanah ke rumah keluarga tikus. Mereka menanyakan keberadaan Ben. Terus kata nyonya tikus tanahnya, permisi, maaf tuan tikus mengganggu Anda. Apakah Anda melihat anak kami Ben? Sepertinya dia sedang tersesat. Terus kata tuan tikusnya, wah, aku tahu di mana dia. Lalu tuan tikus memberitahukan kalau Ben diselamatkan oleh tuan kelinci karena tenggelam di kolam saat berseluncur. Wah, cepat! Kita harus cepat ke rumah tuan dan nyonya kelinci. Kata tuan dan nyonya tikus tanah. Sesampainya mereka di rumah tuan kelinci, tuannya tikus tanah langsung memberikan pelukan hangat kepada Ben. Ben, syukurlah kamu tidak apa-apa nak. Kami sangat mengkhawatirkanmu. Terus mereka tidak memarahi Ben karena Ben sudah membuat banyak sekali kesalahan. Terus ibunya tikus tanah langsung memberikan pelukan hangat kepada Ben. Ben minta maaf, maafkan aku ibu, karena tidak menuruti perkataan ibu. Aku janji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Mereka pun pulang ke rumahnya tikus tanah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Moral cerita yang bisa kita dapatkan adalah, yang pertama harus menuruti nasihat orang tua. Kalau orang tua sudah berkata no, kalau misalnya bunda sudah berkata no, berarti tidak boleh. Nah, iya, berarti tidak boleh dilakukan karena bahaya. Terus yang kedua adalah bobok tepat waktu. Nah, selain itu tadi, good. Yang ketiga adalah meminta maaf. Terus yang ketiga adalah meminta maaf. Kalau ada kesalahan yang sudah dilakukan, kita harus meminta maaf. Terima kasih. Harus mengucapkan terima kasih. Kalau bunda sudah membantu kakak. Membantu kakak bermain, kita bermain sama-sama. Ambilin kakak minum susu. Kakak harus mengucapkan apa? Terima kasih. Kita dah tuh cukup sekian teman-teman video kita kali ini. Assalamualaikum.